Warga Palestina menyambut pembebasan tahanan dari Israel dengan sukacita. Sejumlah tahanan yang tiba menggunakan bus pun disambut dengan oleh puluhan orang di Jalan Ramallah. Gema takbir pun terdengar menggema saat para tahanan tiba. Video penyambutan tahanan itu beredar di Telegram pada Selasa, 28 November 2023. Dalam video tersebut tampak para sandera diantar menggunakan bus berwarna putih milik Palang Merah. Saat tiba, puluhan warga Palestina langsung mengerubungi bus tersebut. Mereka juga meneriakan takbir berulang kali untuk menyambut para sandera. Dilansir dari Al Jazeera, video tersebut merupakan pembebasan sandera gelombang ketiga pada Minggu 26 November. Dalam kesempatan itu, Israel membebaskan sebanyak 39 tahanan Palestina ketika gencatan senjata. Kini gencatan senjata yang disepakati dilakukan 4 hari pun telah diperpanjang hingga Rabu mendatang. Pertukaran tahanan pun akan terus dilakukan dari kedua pihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.